Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan didampingi Kasat Narkoba Polres Karimun AKP Rayendra Arga Prayana beserta jajarannya menggelar konferensi pers di halaman Rupatama Polres Karimun Senin 31 Agustus 2020. Pengungkapan tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 1 bulan tersebut terhitung sejak 14 Juli 2020 hingga 14 Agustus 2020. Jajarannya telah berhasil mengungkap 6 kasus narkoba dengan mengamankan 13 orang tersangka. Kegiatan yang gencar dilaksanakan oleh tim Sat Narkoba Polres Karimun tersebut dilakukan dalam rangka menekan angka kriminalitas terutama peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Karimun, sehingga jajaran Sat Narkoba Polres Karimun berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pengedar barang haram narkoba, terang Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan. Dari jumlah pengungkapan sebanyak 6 kasus yang terjadi pada 3 wilayah kecamatan, diantaranya Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral, serta Kecamatan Tebing tersebut merupakan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja. Dan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 7 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan pada tempat kejadian perkara. Untuk wilayah Kecamatan Karimun sendiri terdiri dari 4 kasus dengan tersangka 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, diantaranya berinisial SY, BP, AO, dan MZ. Dari hasil penangkapan tersebut, Adenan menyatakan telah berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 paket narkotika yang diduga jenis sabu. Ada 7 orang yang kita amankan terkait dengan narkotika jenis sabu. Banyak barang bukti 183,58 gram. Ini dari 7 tersangka yang sudah kita kembangkan dari satu ke satu yang lain. Ini dalam waktu kurang waktu seminggu lebih ini. Ada sekitar 100,75 gram. Ini yang berhasil kita amankan 7 orang yang ada sekarang di sini. Kemudian ada lagi di wilayah Kundur, itu pulau tersendiri, itu ada diamankan paket sedang dan kecil. Itu ada 2 orang tersangka. Jadi jumlah total 9 orang kita berhasil amankan. Jaringan-jaringan terkait dengan peredaran narkoba ini kita bisa tekan lagi khusus di wilayah Kabupaten Karimun. Kita ini sudah dari pengembangan kita. Jelas berkaitan, kita sudah kembangkan hingga inilah maksimal. Jadi kita amankan, kita nggak langsung rilis ke rekan-rekan. Setelah kita kembangkan baru kita rilis. Inilah yang bisa kita maksimalkan. Sehingga merinci secara keseluruhan barang bukti yang berhasil disita dari 7 orang tersangka tersebut pada 3 TKP wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Karimun untuk narkotika jenis sabu sebanyak 183,58 gram, sedangkan untuk ganja sebanyak 100,75 gram. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 1, subsider pasal 111 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau pidana denda 800 juta sampai dengan 10 miliar. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.